Orang tua penyerang tim U20 Indonesia, Hoki Caraka turut kecewa saat diberitahu sang anak soal pembatalan Piala Dunia U20. Batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia otomatis menutup peluang Hoki bermain, padahal sang anak telah berlatih bertahun-tahun. Kemarin malam itu Hoki WA kalau benar-benar batal. Ya tentunya kami kecewa, sedih, campur aduk lah. Tetapi bagaimanapun juga hal itu tidak kami tunjukkan kepada Hoki, supaya Hoki tetap terjaga mentalnya untuk tetap kuat. Tak hanya memicu polemik soal keikutsertaan timnas Israel, pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia menyulut kesedihan pecinta bola tanah air. Tim U20 Indonesia yang berpeluang mengharumkan nama bangsa terpaksa berhenti sebelum berjuang menyepak bola di ajang prestisius. Tim Liputan, Kompas TV.